Halo, assalamualaikum guysku, selamat datang di Kim Channel yang videonya konyol tapi tidak konyol-konyol amat. Yeah. Aduh, meriah dong. Yeay, ayo ye ye ye. Oke, video kali ini aku bakal ngadain segmen lagi. Jadi kan segmen pertamanya itu lumayan bagus views-nya gitu ya. Udah berapa ratus sekian gitu, dan sekarang aku mau season yang ketiga atau episode yang ketiga. Non K-popers reaction K-pop. Ibu, sebelumnya perkenalan dulu, Bu. Namanya siapa, Bu? Nama saya Selena Gomez. Asal dari Amerika Serikat. Nama dia Selena Gomez. Itu di kalangan kami manggilnya Gomez. Tapi di dunia nyata namanya Kamal ya. Enggak, yang benar, Bu. Namanya siapa, Bu? Nama saya Romas Tatamba, asal Romas, saya dari Medan. Saya kuliah di Palembang. Saya adalah artis Universitas Tenggara. Goblok! Oke. Jadi Romasta ya, namanya Romasta. Panggil aja Roma. Iya, panggil aja Roma. Ya, enak. Kalau mau follow IG Roma ada di kolom deskripsi, silahkan di follow ya. Oke, kali ini aku mau ngajak Ibu nge-reaction. Ada 3 artis, ada Icon, ada Winner, ada EXO. Sebelumnya Ibu tahu nggak nama ini, Bu? Nama artis ini pernah dengar nggak? Pernah dengar EXO. EXO pernah dengar ya, tapi lagunya belum pernah. Belum pernah dengar. Oke, berarti kita bakal reaction ini ya. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Oke, video pertama aku bakal play itu Winner. Judulnya Really Really. Oke, Bu. Kalau mau joget, silakan joget ya, karena lagunya ini enak banget, anjrit. Oke, okay, Winner, Really Really. Kita play bareng-bareng. 1, 2, 3. Di Winner ada 4 member, Bu. Ini pacar aku ya? Pacar. Yang putih di rambutnya. Oh. Kayak apa? Mirip dengan mantan aku. Ya Allah, mirip dengan mantan. Mantan banget. Oh, wow. Boleh boleh dikomentarin bagaimana fashionnya, bagaimana musiknya, bagaimana konsep videonya, atau bagaimana orang-orang di video itu gitu ya. Aku suka yang putih rambutnya. Suka yang putih. Kalau nggak salah namanya Sengyun. Sengyun. Itu nama yang aku buat kemarin. Itu panggilan sayang kami. Itu sayang. Anjrit. Siap, Bu. Siap, Bu. Bakal naik ini, ritmenya bakal naik. Wow. Ini baru video pertama ya. Ya. Bu, aku mau ikut, Bu. Bentar, Bu. Aku lepas mic dulu, Bu. Bentar. Aduh, tapi habis. Aduh, habis. Bagian rapnya habis. Nanti aja pas bagian rapnya aku bakal ikut. Wah, woy, kenapa Anda tiba-tiba menjadi terkena virus corona? Duduk dulu, Bu. Jangan setiap menit. Rusuh anjrit. Ini mic-nya sampai aku pegang gini, saking mau joget. Itu kalau nggak salah namanya Sengyun. Aku nggak apal juga nama membernya. Itu juga Glenn Alice sama Chelsea Lucky ada ya ininya. Iya. Tapi nggak terkenal ya? Belum, mungkin belum terkenal karena baru-baru. Oke, Bu, siap, Bu. Siap. Bentar. Anjrit, maluan. Aku malu banget, anjrit. Kok dia? Kenapa? Allah, ya Allah, tolong. Wow. Kenapa? Aduh. Astagfirullahaladzim, ini reaction apaan, anjrit? Ini bakal ada dance yang bagus. Kiri, kanan, kanan, kiri, kanan,
kiri. Kiri, iya. Wow. Model-modelnya aja udah orang waras lagi semua, Bu. Ya Allah, kenapa sih? Andrit. Wah. Ini baru video pertama, guys. Ini oke. Okay. Winner relay. Selesai. Gimana, Bu? Winner tadi, Bu? Mau pingsan. Hebat. Ya kamu juga kalau mau joget tuh ada bagian-bagiannya gitu loh, enggak semua dijogetin. Oke. Okay. Video kedua dari EXO, Bu. EXO, iya. Judulnya Call Me Baby. Sampai sekarang kalau enggak salah udah 280 juta. Artinya Call Me Baby? Telepon aku sayang. Oke, EXO Call Me Baby bakal kita mainkan sekarang. Satu, belum mulai. Dua, tiga. Mobil Anda? AA Kia IE. AA Kia, maksudnya AA Kai. Ya. Soalnya nama ini Kai, nama orangnya di sini Kai. AA Kai. Dan kayaknya kalau enggak salah ingat ada 10 orang di grup ini. Kalau enggak salah ingat. Call me baby. Call me baby. Call me baby. Aduh. Yang mana, Bu? Yang tampan, Bu, menurut Anda, Bu? Baju putih. Namanya Baekhyun. Baekhyun. Oke, okay. Bajunya gimana, Bu? Bagus ya? Iya. Karena fashion-fashion orang Korea emang bagus. Oh, I don't care. Moli-moli dora gandero. Ya, kayak orang Indonesia ya. Bajunya kemeja garis-garis. Tapi sekarang dia udah keluar dari EXO. Dia berkarir solo di Cina. Namanya Tau. Call me baby, babe. Call me baby. Call me baby. Wow. Langsung bisa dicerna ya gerakan dance-nya ya. Eye catching. Di sini yang paling tua 90, yang paling muda 94 tahun kelahiran. 2, 4, 6, 8, 10. Ada 10 ya. Nanana. Are cincar baba. Aduh. Tapi orang rata-rata senang sama Chanyeol, Bu. Chanyeol itu ada nanti rapper bakal aku tunjukin mukanya. Oh, itu D.O. Kyungsoo. Halo fans-fansnya D.O, dia juga senang D.O. Oh, ini namanya Suho. 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 Suho Andrit. Suho. Ini yang dari Cina tadi, Bu. Mukanya agak. Sama yang jaket biru itu juga dari Cina. Oh, dia keluar juga enggak? Enggak. Ini kok mirip kau, Kim? Ya Allah, terima kasih loh, aku merasa bahagia banget gitu dimiripin sama Baekhyun. Dia aja gak mau mirip sama aku ya. Oke, D.O. Ini D.O namanya. Nah ini, Bu, ini Chanyeol nih. Yang paling tengah. Rata-rata sih orang seneng dia gitu kalau di EXO. Itu kalau yang baju putih tadi gak itu? Yang baju putih Baekhyun. Ini Sehun, ini yang paling muda. Bihun. Sehun, Bihun anjrit. Bisa aja plesetannya. Ini kayak mirip Justin yang topi putih nih. Justin Bieber. Itu yang paling tua loh di grup. Mirip sama Justin. Mirip banget, Cak. Ih, langsung apal gerakannya. Nih, racun-racun udah mulai masuk ke otak. Nanti bakal masuk ke pencernaan juga itu. Iya, olehnya apa? Karena mereka dilatih sebegitu keras.
pada saat sebelum jadi artis gitu. Oke. Okay. Call me baby. EXO, call me baby is done. Oke, okay, MV terakhir Bu dari Icon. Pernah dengar Icon, Bu? Ada Icon kan di Indonesia, 7 Icon. Icon Icon. Enggak ini. Enggak kena. Saya juga enggak kuat sama Anda lama-lama gitu. Icon judulnya Love Scenario. Jadi sebanyak lagu Icon ini yang paling booming, Bu. Udah 380 juta orang yang nonton. Ya. Bakal kita nonton bareng-bareng. Bagaimanakah kesah duanya ya? Baiklah, Icon Love Scenario. 1, 2, 3. Di sini ada 7 member. Kita bermainan melodrama. Bagaimana? Drama. Yang paling tua kayak kalau enggak salah 9 berapa ya si Jinwan ya? Yang paling muda 98. Oh, seumuran dengan. Iya, seumuran dengan kita yang paling muda. Bukan Pak Lima. Anjir, Pak. Zaman penjajah. Ini yang paling tua yang maju putih. Bobby. Bobby. Oh. Wow. No. Jomblo itu pedih. Oh no. Jomblo itu pedih. Kenapa jadi gila? Sarang elheta uri gamana. Ini namanya Junho, Bu. Siapa tahu Anda senang sama Junho karena banyak cewek-cewek yang terpikat melihat Junho gitu. Suaranya berat. Sinevio Ijen Jumyo. Kok ada tiga? Dia bisa Kage Bunshin. Bobby, ini yang paling muda. Oh, si Bobby. Bukan, namanya Chanwoo. Oh, mirip Dodi ya. Kenapa Anda sebut namanya, anjrit? Nanti dia muncul dari belakang. Ini namanya Hanbin. Hanbin. Oh, Hanbin. Hanbin. Bukan Hanmin. Ya? Si Hanbin tadi tuh leadernya, Bu. Oh, leader. Leader di grup. Leader. Kenyonya cumbune. Sarangel heta uriga mana. Kenapa si Nagel Tulo? Allah, Akbar. Ini K-pop dengan kearifan lokal gitu kan. Tradisional. Iya. TV zaman bola. Iya, TV zaman dulu. Yun Yong. Morsen. Bio. Kalau udah dikumpulin gini mau pilih semua. Bingung nggak pilih? Mau borong semua ya, mau comot semua aja gitu ya, bawaannya mau nyomot aja gitu. Yang paling muda pakai jaket pink tadi. Thank you. Ah. Kayak orang mabuk. Namanya freestyle dance mungkin ya, nggak tahu deh di panggung. Oke, okay. Icon Lop Scenario. Ayo Bu, jadi Bu, aku mau nanya sama Bu Romasta. Dari ketiga video tadi ada Winner, ada EXO, ada Icon yang terakhir, bagaimana? Aku lebih suka Winner, karena ada tadi cowok yang ganteng banget, goyangannya, aduh. Suka Winner ya? Sampai Anda tadi jingkrak-jingkrak, aku juga sampai juga jingkrak gitu kan? Jadi suka Winner ya Bu ya? Yes. Oke, sekali lagi kalau mau follow IG-nya Ibu Romasta ada di kolom deskripsi, silakan di follow. Oke Bu, terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir. Terima kasih sudah mau membuat konten dengan saya gitu ya. Jangan lupa di subscribe.
like. Kalau kalian suka videonya di like, komen, subscribe, dan juga share ke seluruh teman-teman kalian yang ada di Bikini Bottom, yang ada di Dunia Kapur, yang ada di Kampung Durian Luntu gitu ya. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.